Mulyono Kabupaten. Busanane Rama Tinggo anu panjenengan. Menari Singo, Menari Singo, Menara Singo, Wanara Singo, Tono. Putri Asih. Wayang lawas miliki Pak Tarko. Pak Tarko Gemen. Kalau dua ini ngene iki lho. Iki ne ngene. Oh, ketone. Oh, makuton iki njo ngene iki model. Ah, oh, oh, etas we. Kowe anake ana oman. Nek kono mesti kethek. Lah iki kan karepe ya kethek to kuwi. Karepe. Kuwi rane ra istiyaki ngono lho. Bagong ini gede mau ya? Ini jenis ya Bagong? Bagong. Ini ngeblak nanti? Ini kan serak. Eh? Ini kan lumayan serak. Ini lho kan seneng kuwi. Seneng ya Pak, ini iki kok. Wah, kula tulungane kono kuwi anu le, berbate. Penak. Ku tok gawetane ya. Anu, dia diwadune penak. Sik wae. Tapi ora tau digul to. Jarang. Jarange wis apa. Wis apa kuwi? Wis muko. Kuwi. Terus muko carane nganggo biji. Nasi enak. Song. Tapi terus muko pas mari. Mari. Dan pancet nyono. Wah. Lho, entah. Kuwi enak banget. Jangan sih, jika ini tuh
maksudnya piye? Aku piye? Sing pingan cuma buta-buta tengah siji. Dan itu jerape enak. Kan Jawa Timur kan enggak pola tangane. Oh. Tangan depan kan enggak pola. Disabet. Itu wah ini. Ya cilik ini ya? Di balik batok. Ini enaknya bagus atau semata ya? Semata. Tapi cerah gak enak ya? Cerah konjo. Tapi ganti ini lagi? Ini cerah konjo. Berarti ini pada pelonnya misalnya gede atau cilik? Ini guys, jadi ini wayang lawas model Mojokertoan atau bisa dikatakan wayang tekdungan. Memang ciri khasnya kalau tangan satu ini jebule tangannya ning jaba. Umumnya kalau wayang kulit, wayang mulai wayang Solo, mulai wayang Cirebon atau wayang kulit manapun kebanyakan umumnya di sini tangan ini begini pun. Jadi sok gue perlahan. Nah ini lagi yo, bersih janjian. Nah, ternyata di sini cara kuno ini lagi. Memang enggak cara kuno ya, cara kuno ini gini, di sini memang ternyata tangan ini jauh neng gini. Jadi wayang Mas Purwono tangan ini gini, wayang Solo ini gini, Solo juga sama. Nah ini ternyata ini gini jenisnya ini Solo Janggi Srono, ini gini jenis apa? Suksrono ini Janggi Srono, ini Solo atau Suksrono ini orang anggo Mekutan, teropongan ini orang anggo Praban. Jadi modelnya semi cakil lah, cakil lah. Ini ternyata digawe kaya pakaian ratu, sandangan ratu. Anggo Mekuto, anggo Prabu Mekuto. Terus komplit. Ini tangannya tangan cakil. Jadi ini ini sing gawe wayang cakil satu babi ini iki wis dadi ini iki wayang lawas. Wayang lawas cara cek dungan. Nah, ini wayang lawas cara cek dungan juga. Lepas kita cara guru. Cara guru saat ning kayangan ini iki. Terus iki Betari Durga. Iki wayang lawas juga. Jadi lebih kaya lebih komplit daripada wayang Solo. Karena wayang cekdong kayaknya lebih detail. Detail dalam arti topernokonya lebih detail. Ini waktu tekan yang kayangan, ini juga yang kayangan. Pokoknya pas saat tekan, pas posisi maku atau selain yang kayangan, enak topor diri. Yo, gak enak ini. Ini juga. Terus sengguni. Sengguni ya. Ini sengguni. Cara lawas. Aduh nek kok wayang Solo aduh. Jadi kaya wayang Solo iki kaya menyendiri. Nek seperti ini contoh-contoh ini lah. Itu kaya wayang-wayang. Nek tatane bareng kan tatan wayang sisiran. Jadi tatane model pulasane atau warnane pewarnaan itu seperti wayang-wayang pesisiran
wayang Tegalan, wayang Cirebonan, wayang Rayungan, wis. Jadi pesisir lor, pesisir gitu. Arah ini Jogja menguak, nek wayang Jawa Timuran ternyata lebih mendekati. Ya seperti saya tahu pas kemarin waktu cek dengan Malangan tuh wayangnya lebih itu. Beda dengan cek dengan gaya lor-loran, caranya ngarani lor karo kidulan. Nek lornya ini bodoh kaya wayang Mojokertonan seperti Porongan, Gresikan, terus Trawulanan ini Mojokertoan. Ya kuwi pagi-pagi kuwi. Jadi ada ciri khas sendiri-sendiri ternyata. Karena narasumbernya takone beliaunya Dasare Mas Wardono. Ini dulan Mas Wardono dalang Mojokerto gaya Porongan. Wayangane sing hebat. Maris. Dan ngerti wayang. Ngerti wonto wayang. Ngerti ulasan ape terus wayang hebat-hebat sangat itu wayang cek dongan wayang cek dong jamin saya untuk saya ya maaf nek ngomong sangat itu wayang sing main cek dongan sing ape ini Mas Wardono apa aku ngerti ku lagi yo gue kagungane liane aku ngerti ini sangat itu sementara ini mancan wayang loh ya wayang mewahnya kagungane Mas Wardono wayang komplit, wayang hebat-hebat, waktu Mas Nabe. Karena tataan wayang Solo dengan wayang Jogja ini lain. Tataan wayang Cirebonan itu lain. Ini mendekati ke Cirebon. Wayang ini. Ini wayang Malang mendekati ke Jogja. Ambil, Mas Nabe. Ini apa ya? Apa ya? Ini. Dunia rasa rela, gua wayang lawas rela. Ini. Hampir sama dengan Solo, Jogja bersama. Kau pergi? Teman-teman itu semua. Oh. Nah, saya ingin teman-teman itu semua. Oh. Pengen cilik. Neng Solo gaya wayang cilik iki ana ngarani wayang kidang kencanan. Iki wayang cilik. Ini luwih cilik saka iki daripada. Nah, iki ternyata nomane dosa kok. Iki kasih meh koyo derajat kene mudune ne derajat iki beda. Terus aja meneh iki. Oh, ya meh padha. Cocok no. Apa iki? Rukmoroto. Ya meh padha. Meh. Apa iki? Bumo. Bumo Stejo. Bumo Narapasuron. Oh, Bumo Narapasuron. Meh kok sugih saya. Apa iki? Patih Bumi Atmojo. Patih sapa? Bumi Atmojo. Patih ndi? Mas Pati. Oh, ini Patih Mas Pati, Patih Bumi Atmojo. Mas Pati. Iki godane rusak bodene ini. Anu prabane. Ah, awak butuhane. Nah, kan koyo wayang Yogyo, koyo wayang Cirebon, hampir sama kan. Nah, wayang Solo adoh gak ngene. Yang namanya podo Solo ini cilik. Apa ini? Anilo. Orang godo apa? Anilo. Belum, anilo gede tak? Godo Praban. Oh, enak Praban ini? Praban. Godo yang enak Praban. Nah, anilo kan kulangnya cilik. Tentek ini. Wayang cek dengan gaya Loran itu berbentuk pas kayak pasuruan, kayak gesek, Mojokertoan,
Trawulan, Porong. Liane gayai enek wayang gaya mau anu apa ae? Cok. Gaya wayang tekdonane Porongan, Gresik, Trawulan. Ngentine. Porongan Mojokertoan, Malangan, Gresik. Enggak, sing aja Malangan, Malangan jogetutke. Sing anu lor-loran. Lamongan. Oh, Lamongan dhewe ne? Lamongan dhewe ne. Oh, Lamongan. Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Porongan. Oh, Surabaya ne nek dhewe? Suruh ame anune pinto. Asline Surabaya ne punjere, Mas. Oh, terus depan-depan iki. Ah, punjere. Oh, punjere. Sate Surabaya sak guru santri iku oke dari berbagai daerah iki menjamin Porong, oh. Ini Mojokerto, ini ya berarti kan kalau Solonan kan gampangnya Solo ini gaya Klatenan, gaya Slagenan dalamnya yang mau Jogerto, mau Jogertoan, berarti Porong, Porongan itu mau sebutan apa jane mau nganu kok? Gajahnya, iringannya, bidon aslinya sebutan mas sehingga apa dalam ini, sehingga apa tenor ini ini daerah mau Jogerto ini orang yang anu, iringannya podo? Iringannya biar sama, podo tapi kok maru-maru beda itu ya gak ngerti ya gak jadi kasih dulu ya Suluhane barang jane padha. Padha. Sama wong sak guru. Nek bar wayangan pitung dina. Nggih. Dene kali sing kagem kula. Wong tuwa mboten sanjange. Dong gunung kawi ado e. Wah, ana kula ngriki mawon wong kula niki tuntut mpau ndi ado. Kula kula niki pun nek kira-kira sing trawas nang cedhak. Kalau ini kita beri pondi, karena arti itu beri pondi kalau tinggal lima tahun. Nah, jadi ini wayangan Trawulan kali Porongan bentennya apa? Ah, apa bentennya? Ah, kok ngerti? Nek suluhannya sama? Buat sami. Iringannya? Iringannya sami. Sami. Patete sami. Iringan sami. Sing bedake sing jeneng jan cetha ku napa? Sing cetha nggih anu napa? Kaya no dialeke niku lho. Lho, kan nek dialeke ra mung padha maca kertho niku. Nggih, kan ben. Padha adialah ngono to. Nanti kula sine anu lho. Niku. Ya nang gesi ni kami gelar botol kita nenek macam tera. Ya nang gesi ni kami gelar. Oh, rasa gelar apa tu? Nenek gesi an. Non? Nenek gesi an. Gesi an kita ngan ibu, betul paham. Dia saru cuma betul nopo, betul paham. Nek nopo? Nek Lamongan berani benten. Benten ane Lamongan. Bentennya nopo ane? Solo ane benten. Oh Solo ane? Solo ane benten tapi cakepane. Amin. Cakepan kilen. Kilen putih? Ya Solo. Oh cakepannya Solo na? Di Solo na. Neng cengkoknya meriki? Meriki. Kalau sakru kalau Pak Broto yang ngomong ini. Oh. Neng Surabaya kan sami Porongan? Iya. Neng jalan meriki neng asli cek dan Surabaya itu gimana? Iya. Saat ini pun nopo ya. Atau anut itu loh nopo harusnya kok zaman ngeten gak mau Surabaya sing sese utuh Surabaya kira pun mana ya kok tapi ini Pak Gilar nih bukan ini utuh Surabaya ini walau butuh ya pun kata sing di ini kata pulau ngeten nih dong ya dari jangan aliran Porongan kan Porongan gitu kali Surabaya betul sami mawon sami sami ini Porongan itu ya Surabaya, jadi si Cijani asli Jawa Timur, Jawa Timuran mau Surabaya, kalau jeneng Porongan, Pak Woto, ini pun nopo? Nah Pak Woto ini pun ini Porongan ini, Porongan, Pak Sleman, nah Pak Sleman benar, ngempolan ngoten. Nah, Porongan ini Porongan Pak Woto, ini Pak Woto. Dan ini Pak Sleman itu, ini kalbu Porongan. Kalbu ini Porongan, ini letengnya sepuluh. Disebut Pak Woto. Oh, Pak Wotorian lebih Pak Sleman. Pak Sleman. Iya. Lah, Bapak Sleman itu ngerobai ayak, ngerobai gending, tamro gending-gending. Oh, Sleman itu. Berkreasi malah Pak Sleman itu. Sleman itu. Pak Wotorian berkreasi. Iya. Sing
berhasil Bapak Sleman itu. Apa kok jenengnya porongan? Sing jenengnya ini penemar. Mereka dalangnya omahnya porong, ngeten pun. Nggih pokoknya porongan, Pak Wotong ini biasa ini porong, siring-siring porong. Porongan waktu itu. Ini dalangnya porongan. Ini gaya porongan. Nah wayang ini yang ngobahin Bapak Kulo. Bapak Kulo yang bernih. Cerita-cerita ngelakon Jatimuran, Pak. Bukunya main tenang-tenang. Wah sering ngelakon Pak Jawa Tejo, tinggal di Pak Sugeng Nugroho, kok penelitian dari itu mesti. Oh dan jajang ini caranya lakon Jawa Timuran mulai Suroloyo, akhirnya Suroloyo sampai Broto Yudho aja tentu urut nih tuh. Saya malah. Lakon jadi murah nih kaya temen. Kayak sing lo omong akan nih kaya temen. Wah aku ngopo, aku ngejo, aku ini nih kaya ngopo ano. Ini kak moco karo. Jiruin mung sak nih, mung sak grupet nih kewau. Ini aku bener lakon nih ngucap. Wala kata mung, mas suluan nih gua. Mung pintunin buku kaya temen. Mas suluan nih barang bisa kemarin pengen nanti. Cakepan kan? Iya, cakepan. Aneh-aneh bener. Tulisan nopo tulisan lami nih gua. Tulisan Jawa nggak ya kan? Wong nek lauk kon nonton wayangan Sultan Trawulan kali porongan itu yo yo bidang yo. Nek porongan itu anu cengkok antar bulan kali porongan cengkok. Mama ni sendonan ngoten. Sobar warasa tegas ini ku sobar warawir ini ku wong sabar mas di unen kono lo gak reken karpe ini ku ngoten ngono lo wong ibu masih bakal di anu gak ngurus kon karpu ngono nek cara wong Jawa kan ngoten karpu kan ngono dene ku abeh me durna iki coba apa pindang bulu sinak entes wong gembol manjar-manjar ketepak basa kunyuk-kunyuk lewat ten durna leo ya Leo. Dari Pak Anom ini goblo dari ngoten. Lah terus nek Trawulan iku nang ngene dur. Ngeroton. Ngoten niku jenenge kaya banjir lan kaya. Mboten niku asli. Asli ngoten.
Dalang ini gini, gini saya belum makan. Dalang ini, dalang khusus-khusus ini gue peralatan ke wabek. Soalnya dewe, montore dewe, ya, gambelane dewe. Terus, kebanyakan dulu kabeh dalang-dalang ini. Gue elek, gue api, sepertinya gak nyewo. Kan lo tenang. Di dalang ini, waktu ini gue ngomong. Mana sih, jangan kayak anu ya. Kenapa? Nanti tempat anu. Dikulihin si kuliah masih narko bendai dan gua bener bolak gendul hampir 4 tahun 84 ini tiap anu tiap bulan gua kamu naik itu penelitian sing wayang solo solo ngerti nih apa berarti di delok belas kali yang gue lah kamu nonton itu pun lebih ya kalau mantelnya biasa asal itu yang pergonget ini gitu loh Pak Sri Hanto ngeriki gua nggak wayang Solo sakota, tapi dia parah jangan ini tahun 84 ini. Wah itu Solo tuh jualan kumuan kalau mau tunggu loh. Barang terus keluar udah jualan anu. Jati murah enggak ada nih. Wah ini kira rumah satu loh minimal. Jati ini kalau kayak main.